Di Melaka, Exko Perumahan Kerajaan Tempatan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Datuk Teh Kok Kiu berkata, kerajaan negeri akan menutup semua sekolah di kawasan terjejas jerebu khasnya Bukit Rambai dan Alor Gajah jika IPU yang dikeluarkan JAS mencapai tahap bahaya. Pihaknya menyarankan masyarakat khasnya sekolah untuk PK terhadap bacaan IPU dan segera menghentikan kegiatan luar bilik darjah bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Kerajaan negeri juga melalui agensi berkaitan akan melakukan pemantauan terhadap bacaan IPU sekitar negeri itu dari semasa ke semasa sebelum tindakan lanjut diambil. Semua pihak ambil langkah berjaga-jaga. Semua pihak memberi kerjasama yang sebaiknya, keadaan ini akan berputar menjadi baik. Yang penting semua orang kena habis langkah mencegah. Jangan buat pembarang terbuka. Jika ada kawasan-kawasan pembakaran, sila lapukan dengan segera. Dan pihak bomba memang sentiasa bersedia untuk membuat langkah-langkah yang sewajarnya. Beliau ditemui selepas persidangan pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Melaka ke-14 di Seri Negeri Ai Kerong.